Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain rabbi sori sodri wa yassirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak dan juga Ibu, perkenankan saya Andi Gustian bersama dengan tim Asani Project. Sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar dari Bapak Taufik Saifullah. Dan pada kesempatan hari ini didampingi oleh tantenya Awidi ya. Tante Neneng, betul. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sekali lagi atas nama keluarga besar Bapak Antoni Almarhum, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan keluarga. Baik, Bapak dan juga Ibu, tentu saja kami dari keluarga besar Bapak Antoni Haryansyah Almarhum ingin sekali mengetahui lebih lengkap, lebih pasti lagi maksud kehadiran Widi beserta dengan rombongan keluarga. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Aang Juwarsa untuk memberikan sambutan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutami keluarga besar Bapak Antoni Haryansyah almarhum anu diwakili ku istri tercinta Ibu Siti Agustina Fati Agustini Fatimah. Oge sakeluarga simkuring nyuhunkeun widi ngadeg di payun ngalangkungan nyaeta pun adi nyaeta Bapak Taufik Saifullah sakulawargi sarombongan. Maksud sareng tujuan simkuring sakeluarga teh anu kahiji sejak nyanggakeun silaturahmi. Mudah-mudahan ku silaturahmi na urang sadayana dina dengan ieu khusus dua keluarga besar teh sanes bae dongkapna kabingahan, tapi mudah-mudahan urang hadir di ieu tempat sami jaga oge urang singkirnya di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Anu kadua, simkuring sagedengan silaturahmi teh bade nyanggakeun silatul akdi. Insyaallah ieu pun anak anu parantos janji nyaeta dina wangkit kiwari, simkuring bade seja silatul akdi, silatul jasad. Sabadana janji teh kiwari dicanak sareng jasadna aya. Da janji oge upami saukur janji mah teu jeung jasadna dicanak beureunan rek kumaha. Ieu pun anak bade disanggakeun ka pangaresana keluarga besar Bapak Antoni. Mugia pun anak sing katampi kalayan kabingahan. Mung hapunten upami téa mah pun anak kirang tata titik duduga sareng peryoga. Rupina ala kadar sambutan simkuring naon maksad sareng tujuan sakitu di alap cekap sakaledei saninten buah saninten buah saninten di parapatan. Hapunten simkuring sarombongan hapunten boh bilisir kelepatan. Billahi fisabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha haqqa hamdi wa nashkurullaha haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sakumaha tadi kasaksen ku urang sadaya, aya bakal panganten pameget katut rombongan anak ngaleut ngengkei ngabandaleut ku urang katawis deui sarang cunak-canak atanapi cacanakan itu. Cacanakan. Insyaallah oge dugi nembe dijugikeun ku Alustad, ku kersana Alustad nembe dijugikeun naon rupi anu janten pamaksadan utami sumpingna aranjeuna ka ieu panempatan. Upami disimpulkeun mah nembe teh ti rombongan teh ngintun ka ibu nyaeta 5S. Sok sanaos nembe hujan ibu masgihan 5S. S anu kahiji nyaeta silaturahmi. S kadua nyaeta silatul wa'di atanapi silatul afdi. Katilu silatul jasadi. Kaopat silatul mali. Kalima silatul du'a.
karena naon rupi naon tadi anu parantos didugikeun ku kersana alustadah ngawawakilan Bapak Taufik Saipuloh miwah rombonganana kahiji silaturahmi insyaallah silaturahmi anu dipimaksad katampi pisan katampi ku astakali disuhun dina munmunan insyaallah eta pisan anu janten tujuan urang sadaya aya di ieu patempatan. Bapak, miwah ibu, sepuh-sepuh anu sami rawuh. Es anu katilu nyaeta silatul jasadi. Insyaallah dina waktos anu mualami deui sok sanaos apana parantos teu aya nya Neng Naya teh. Namung panginten aya walina insyaallah bakal ditikahkeun. Insyaallah mudah-mudahan engke kapayuna tiasa luyu sareng pangharepan. Naon anu dicita-citakeun saparantosna akad nikah teh. Sakitu panginten disimpuring, nedah hapunten kasadayana, mugi urang sadaya dilebetkeun kana golongan ahli tasyakur. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala mugi ngalancarkeun kana pamaksadan urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istrinya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-34.
Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Dari surgaku. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayyi'ati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin Bapak Ibu, tadi setelah saya sampaikan hamdalah, kita sekalian memuji Allah. Kedua, setelah pujian itu, kemudian kita memohon pertolongan Allah. Nasta'inu. Kemudian wa nastaghfir. Kemudian kita memohon ampunan Allah. Dan kemudian kita wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita memperlindungkan diri kepada Allah dari apa? Dari kejahatan jiwa kita. Wa min syarri a'malina. Dan dari buruknya amal perbuatan kita. Setelah itu saya sampaikan tiga ayat takwa. Tiga ayat perintah takwa yang biasa dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, terutama khutbah nikah untuk putrinya. Kenapa ayat takwa yang dikedepankan? Itu menunjukkan bahwa pernikahan bukan tradisi. Pernikahan bukan mengikuti trendy, tetapi pernikahan adalah sebuah ibadah. Dan landasan yang harus disiapkan oleh kalian berdua adalah niat ikhlas karena Allah, bahwa ini adalah menjalankan sebagian agama. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka layaknya seorang pemimpin harus punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang dipimpin. Kalau misalkan Nak Widi ingin istrinya yang dipimpinnya mendapatkan kebaikan, maka harus lebih terdahulu memiliki kebaikan tersebut. Istilahnya menjadi teladan. Kemudian doa itu dirangkai dengan kata wa baraka alaika. Kalau seorang suami sudah punya keberkahan. Apa makna keberkahan? Ulama-ulama memberikan komentar bahwa al-barokah itu subutul khairi ilahi bisyai. Tetapnya kebaikan Allah dalam sesuatu. Kemudian wa baraka alaika. Kata alaika itu berarti tanggung jawab. Sebagai seorang suami memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keberkahan bukan hanya untuk dirinya, tetapi keberkahan juga untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk yang dipimpinnya. Maka nanti ketika seorang istri melakukan dosa sepengetahuan suaminya dan dia mendiamkannya, maka suami tersebut pun kebagian dosanya. Dosa yang sama. Kenapa? Karena istrinya berada dalam tanggung jawabnya. Demikian juga
dosa-dosa dari keluarga yang dipimpinnya yang lainnya, misalkan anak atau mungkin cucu. Maka di sini kenapa pertama kali didoakan barakallahu lak, semoga keberkahan itu menjadi milik engkau. Kenapa? Karena nanti memiliki tanggung jawab juga untuk menghadirkan keberkahan dalam keluarga. Kalau seorang suami sudah berkah hidupnya dan sang istri mau dipimpin, rela dipimpin sesuai fitrahnya, sesuai aturan syariatnya, maka kemudian baru mengena doa selanjutnya, wa jama'a bainakuma fi khair, semoga Allah nanti menyatukan kalian berdua fi khairin, dalam kebaikan yang membawa manfaat. Ananda Widi, hadirlah senantiasa sholat berjamaah di masjid. Hadirilah majelis-majelis taklim di masjid dekat rumah Ananda. Dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, kita akan tersibgoh, kita akan terpengaruhi kesolehan mereka. Dengan menuntut ilmu, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan selama kita menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ilmu, kita tidak bisa apa-apa. Ataupun jika pun melakukan apa-apa tanpa ilmu, hanyalah kesesatan belaka. Demikian yang bisa disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-bapak yang saya hormati, selanjutnya mari kita akan melaksanakan cara ketika. Kami silakan Bapak Wali jabat tangan, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم أننا ودي أريف رحمن kakek nikahkan kau kepada cucu kakek Sania Antoni Putri binti Antoni Heriansyah dengan mas kawin berupa emas 7,42 gram dan alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sani Antoni Putri binti Antoni Ariansyah almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah? Sah, alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa kibay mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhal karim badami sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berkumpul di tempat ini setelah mendengar dan menyaksikan pernikahan hambamu Widi dan Sania. Kami mohon kepadamu ya Allah, kokohkanlah mereka, bahagiakanlah mereka dalam rumah tangganya. Rabbana atina bidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakahumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naya, istriku yang tercantik, saya selaku suami menyerahkan mas kawin sesuai apa yang saya ucapkan dalam ijab kabul. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, Kakak Widi,
suamiku yang paling ganteng, paling setia. Saya terima Mas Kawin ini. Insya Allah Mas Kawin ini akan saya gunakan dan saya manfaatkan sesuai amanat kakak. See, I don't believe in chance. I think it's the choice we make. Oh, and I choose you for the rest of my days. My love will never fail you. My arms will always save you. I will make you mine. I swear to always fight for us, and I swear no one can touch this love. Oh, I will make you Ini resep pisang ya. Pisang